Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini Bang Yakub ada penemuan terbaru lagi ya guys ya. Bang Yakub mau setek dan terus menyetek menjadi satu. Itulah Indonesia. Nah, gini guys, sekedar informasi dan promosi dikit ya guys ya. Yang belum subscriber silakan di subscriber chat. Nah, setelah sudah di subscriber, itu ada tombol gabung ya guys ya, silahkan dipilih dari yang 5.000, 100.000, 20.000, 300 sampai 5 juta, 500 juta juga ada guys, silahkan ya guys ya. Gak apa-apa kalau 5 juta berkali-kali, berarti berkali-kali masuk ya guys ya. Oke, dan seperti biasa yang memberikan super tank, super chat, dan super-super lainnya, Bang Yakub share di tab komunitas ya guys ya. Oke, tonton sampai selesai, yuk ikutin Bang Yakub. Nah, ini guys, Bang Yakub mau nyetek yang sudah ada cabang-cabangnya guys ya. Ini takut kelamaan, ini Bang Yakub libet menggunakan plastik wrapping ya guys ya. Jadi di setiap badan ini nih mangga ini Bang Yakub libet ya guys ya. Nah, ini guys, caranya nih guys. Jadi ini dengan mangga besar gini guys. Ini ceritanya nih ada cabang yang potak, yang patah ya guys ya. Jadi Bang Yakub manfaatin nih, pokoknya sekarang udah stek-stek terus guys. Stek anggurnya nanti guys, Bang Yakub mau nyetek anggur lagi guys. Anggur transfigurase, anggur ninel. Nah, ini guys, ini mangga ya guys ya. Sayang banget ini percabangan sangat bagus ya guys ya. Ini Bang Yakub mau stek ya. Sekarang kita ke bawah biar Bang Yakub sambil duduk. Nah, tetap biasa guys ya, Bang Yakub turun dari bangku. Nah, ini guys, untuk masalah stek ini udah Bang Yakub siapkan tanahnya juga ya guys ya. Nah, ini ntar Bang Yakub kasih tahu. Nah, ini yang udah berhasil ya guys ya. Mendekati berhasil ya guys ya, udah ada perkembangan ya guys ya. Nah, jadi seperti biasa ini udah biasa ini, udah nggak usah diapa-apain ini karena ini udah patahan ya guys ya. Jadi cukup dilukain sini aja guys. Nah, dikrok-krok dikit di sini, tetap dikrok-krok dikit. Nah, dikerok ya guys ya. Dah, terus kita lukain, ditarik ya guys ya, dari bawah ke atas ya guys ya. Jangan dari atas ke bawah nanti. Nah, ini tuh dari atas ke bawah kita tarik ya. Terus kelilingnya. Tujuan apa tuh Bang Yakub? Biar nanti kalau teman-teman ada bawang bisa menggunakan bawang. Kalau teman-teman punya hormon akar, silakan bisa menggunakan hormon akar. Dilukain sedikit aja guys ini ya. Nah, dicabek-cabek ya guys ya. Nah, ini sekarang Bang Yakub tidak menggunakan bawang ya guys ya. Bang Yakub ini kan ada hormon akar, jadi Bang Yakub menggunakan hormon akar. Nah, bentar ya, Bang Yakub nyari airnya dulu guys. Nah, ini guys, langsung Bang Yakub mainkan ya guys ya. Ini hormon akar ya, buat rangsang akar ya guys ya. Udahlah, di sini aja nih Bang Yakub tumpahin aja ya. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, segitu aja guys ya, dibasahin. Langsung disoles-soles di sini guys. Nih ya, biasalah kalau teman-teman kalau males ngeliat ini yang terbaru ada terus pokoknya guys, stek-stek guys di Bang Yakub. Bang Yakub buatkan terus stek menyetek. Tuh, stek menyetek ya guys ya. Nih Bang Yakub buatkan terus guys, tenang aja guys. Tuh, nah, diaduk. Nah, udah guys, jangan sayang-sayang guys. Nih kita giniin ya guys ya. Wah, ada iklan guys lewat guys, iklan artis guys lewat, ada artis. Aduh, ada artis guys. Nah, ini ya guys, mobil kita mau dibawa itu guys. Nah, gini guys. Aduh, tuh
Udah guys, segini aja guys. Nah, sambil kita menunggu waktu ya guys ya. Nah, ini sudah Bang Yakub siapkan ya guys ya. Kita tambahin lagi guys. Ini yang tadi Bang Yakub seset-seset, tujuannya itu biar si ininya nyerap ya guys ya. Oh guys, mobil di bawah guys, mau malam mingguan guys. Nih plastik udah Bang Yakub siapkan ya guys ya. Nih Bang Yakub menggunakan plastik seadanya aja guys ya, tapi Bang Yakub ini aja nih Bang Yakub pakailah. Nah ini guys kita pakai ya. Ini kita potong ya guys ya secukupnya. Ini. Nah ini udah Bang Yakub sediakan ya guys. Tanahnya seperti biasa. Ini tanahnya sudah Bang Yakub siapkan ya guys ya sebelumnya. Nih tanahnya sudah Bang Yakub siapkan. Tuh. Jadi pesan Bang Yakub, tanahnya itu tidak basah dan tidak kering ya guys ya. Demak-demak gitulah. Demak tahu demak guys. Demak tahu nggak guys demak? Cepel-cepel ya guys ya. Tuh. Ini tanahnya udah pH-nya udah netral ya guys ya. Udah Bang Yakub netralin ini. Jangan teman-teman itu nyetek Bang Yakub. Ada yang komentar lah, saya sudah berkali-kali nyetek nggak pernah jadi, saya coba lagi gagal lagi gagal lagi. Ya emang sih berkali-kali dicoba, tapi polanya itu dipakai enggak dan caranya dipakai enggak. Ya kalau nggak dipakai ya sampai lindung berbulu juga nggak bakalan bisa keluar akar dan nggak bakalan bisa berhasil ya guys ya. Nah gitu ya guys ya. Bang Yakub ini pun hanya belajar. Tuh salah wajar. Ini kita kasih aja dikit guys ya. Ya rada-rada ini. Biar keberhasilannya lebih pol. Nah, langsung ya guys ya. Langsung dimasukin ya guys ke sini guys. Apa tuh Bang Yakub yang dipakai? Ini yang Bang Yakub pakai namanya rot up, atau cari aja di online perangsang akar. Kalau nggak mau keluarin kantong bisa guys ya menggunakan bawang merah atau bawang putih, bebas aja guys. Nih. Langsung Bang Yakub tancepin ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dipegang dong. Udah nggak usah lah. Ini guys ya. Gini guys ya. Waktu itu Bang Yakub buat juga. Nah nanti Bang Yakub kasih tahu tuh. Sudah. Alhamdulillah sudah mulai keluar akar. Nah. Nah guys, nah sekarang Bang Yakub mau nyari tali guys. Ini lupa nyiapin tali guys. Tunggu dulu ya guys ya, sambil nyuci tangan dulu guys. Cik, aduh, hah, apa? Nah ini guys, ini tadi jatuh guys, kegubrak. Aduh, ana maning guys. Ya beginilah guys. Ini kita tutup sini dulu guys ya. Thank you.
Nah, guys ya, kita sesuaikan dulu, guys, diatur. Nah, menyakup makin lama aja, guys. Pegang dong, pegang. Nah, guys, Bang Yakub minta bantuan nama Tri Bang Yakub. Nah, guys, ditutup ya, guys, ya ini ya, guys. Pokoknya ditutup rapat-rapat ya, guys, ya. Nah, baru kelakban, guys. Enggak ada tali, guys, ya. Jadi banyak menggunakan lakban. Nah, lepas-lepas. Nah, gini, guys. Langsung diatur. Kemudian langsung ya, guys, ya, diputar-putar. Nah, Bang Yakub naik, guys. Langsung proses pengencangan, guys, ya. Penting sekali, guys, kalau setek begitu ininya harus kenceng, guys. Karena kalau ininya kendor itu gagal, guys. Enggak ini. Bisa gagal. Nah, sengaja ini Bang Yakub menggunakan lakban ketika dia keluar akar ini biar kelihatan, guys. Yes, pokoknya mantap lah. Nah, ini, guys, jadi seperti kayak orang mau making ya, guys, ya. Nah, ini indah kan, guys, tuh. Nah, ini gimana Bang Yakub nih yang ini daunnya tuh? Mungkin banyak yang bertanya nih, kok ada daunnya begini? Nah, ini sengaja, guys, ya, daunnya Bang Yakub nggak buang. Nah, kalau daunnya begini, itu Bang Yakub akalin menggunakan yang disebut namanya sungkup ya, guys, ya. Ini teknik terbaru Bang Yakub ya. Mudah-mudahan nih teman-teman semua bisa ya terinspirasi untuk mencoba seperti ini. Nah, ini langsung dimasukin ke sini, guys. Ini muat-muat nggak nih? Kalau nggak muat nggak usah, guys. Nah, ini aja nih kita ambil. Atau nggak gini, yang ini kita giniin aja, guys, ya. Bang Yakub menggunakan wrapping juga, guys, ya. Nah, ini diputar gini aja, guys, kita akalin. Nah, alhamdulillah. Nah, seperti ini, guys, ya. Langsung. Sudah, guys. Nah, ini ya, guys, ya. Ini Bang Yakub tunjukkan, ya. Ini yang udah berhasil deketin, ya. Ini akarnya banyak sekali, guys, di sini. Di sini juga udah banyak, guys. Nanti kalau akar udah pada melendung, nanti Bang Yakub kasih tahu juga, ya. Bang Yakub bongkar, nih. Ini tunasnya kelihatan nggak sih? Tuh, ini akar, calon akarnya banyak banget, guys, di sini. Dia mau nerobos di sini malah. Nanti larinya ke sini, guys, di bawah nih, guys, ya. Ini yang batang besar itu ya, guys, ya, tempo hari udah Bang Yakub buatkan ya. Tapi ini Bang Yakub belum berani untuk membuka karena ini belum maksimal ya, guys, ya, belum kuat ya, guys, ya. Nanti kalau udah jadi, udah kuat, keluar tunas ini nerobos, nanti Bang Yakub review lagi ya, guys, ya. Oke, guys. Terima kasih banyak. Oke, ya, guys, ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Pokoknya Bang Yakub doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah, guys, ya,
cepat-cepat guys menikah ya guys ya. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan momongan dan dijadikan anaknya anak yang soleh dan soleha. Bang Yakub akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dadah, terima kasih banyak.